Video dipotong ya kawan-kawan. Maklum bongkar pasang dari nol. Jadi belum lancar dan video panjang banget. Tetap semangat walau kita gak mengerti dan kita banting setir dari apa yang selama ini kita kerjakan. Yakinlah ilmu itu milik Yang Maha Kuasa. Jadi mintalah kepadanya walau hanya sebutir pasir agar apa yang kita kerjakan sesuai hasilnya nanti. Biar hati kita nyaman, pikirkan dan yakini dari awal bahwa kegagalanmu itu jelas 99% sedang suksesmu hanya 1%, jadi kamu akan ringan menjalaninya. Biarkan orang tertawa mendengarnya dan menyepelekan apa yang kamu kerjakan. Tapi kalau saya pribadi, hal yang seperti ini malah makin semangat dan makin cuek dengan hasil yang didapatkan nanti. Yang jelas orang tidak mau tahu bagaimana kita berproses, tapi yang mereka tahu hasil yang kita dapat. Apa ya tuh?